Assalamualaikum dan hai. Aplikasi Chrome mungkin tidak lagi asing, malah boleh dikatakan aplikasi pelayar web yang paling banyak digunakan mahupun di komputer ataupun peranti pintar seperti tablet dan telefon pintar. Jadi pada hari ini, kami ingin berkongsi beberapa tips untuk aplikasi Chrome versi mobile yang mungkin anda tidak tahu. Pertama sekali, untuk menukar antara tab yang terdapat dalam aplikasi Chrome, anda hanya perlu tatal ke kiri dan ke kanan pada search bar yang terdapat pada aplikasi, memudahkan anda untuk menukar tab sebelum dan selepas tanpa pergi ke ikon tab pada aplikasi Chrome tersebut. Seterusnya, kadang-kadang terdapat pop-up pada website yang mengganggu, malah lebih teruk lagi itu ia mengeluarkan bunyi yang bising secara tiba-tiba. Jadi untuk mematikan bunyi daripada satu laman web, pergi ke setting, pilih site setting dan pergi ke sound. Di sini anda boleh mematikan tetapan allow site to play sound. Namun jika anda ini membenarkan bunyi untuk setengah website pilihan, anda boleh tekan add exception dan masukkan URL website tersebut. Untuk menyimpan web page dalam bentuk PDF, pergi ke butang 3 titik dan tekan butang share. Kemudian tekan print. Di sini anda hanya perlu tukar tetapan print dari printer ke PDF. Seterusnya, save web page tersebut sebagai PDF dan anda boleh membukanya tanpa menggunakan internet atau perlu pergi melayar kembali page tersebut. Jadi itulah sedikit sebanyak tips untuk aplikasi Chrome Mobile yang dapat kami kongsikan. Jika ia membantu, jangan lupa like dan share.